Hai, anda bersama kami lagi di Amas. Hari ini kami bawakan khas kepada anda sebuah peranti yang menjadi permintaan ramai untuk kami membuat video, iaitu Realme X2 Pro. Ia telah pun dilancarkan secara rasmi di Malaysia hari ini dengan spesifikasi yang cukup berkuasa, dan ini adalah pandang pertama kami terhadapnya. Bagi mereka yang bertanya mengapa kami berkata begitu, adakah peranti ini akan menjuarai segala spesifikasi yang dapat ditawarkan kepada pengguna? Jawapan kami kepada itu semestinya tidak, namun sebagai pembeli yang mahukan lebih nilai apabila berbelanja, akan mudah tertarik bukan hanya dari segi luaran. Realme X2 Pro membawakan rekaan yang sangat minimalis bertemakan warna kebiru-biruan, bukan sahaja pada panel belakang yang berkilat. Turut mewarnakan bingkai ini untuk selaraskan warna padanya, namun bagi mereka yang mahu kelihatan lebih bersih, warna Luna White turut disediakan untuk anda. Baiklah, ketipikan rekaan, kami pasti anda sudah semestinya mahu melihat apa yang membezakan peranti ini bersama peranti lain. Antaranya adalah skrin harapan boleh mencapai kadar segar semula sehingga 90Hz, sama seperti yang ada pada peranti Google Pixel 4, ROG Phone pertama dan sebagainya. Teknologi ini masih belum digunakan secara meluas, jadi Realme juga antara yang terawal sebelum menjadi permintaan ramai. Saiz skrin berukuran 6.5 inci, sejenis Super AMOLED ataupun nama lainnya, Full Display, dengan ketajaman skrin Full HD Plus. Sebagai pengguna yang selalu berada di hadapan skrin, ia turut mempunyai kelulusan TUV yang sepatutnya sesuai dan dapat melindungi mata apabila anda menggunakannya dalam jangka masa yang lama. Berdasarkan spesifikasi chip pemprosesan, ia menggunakan Snapdragon 855 Plus, sebuah chip pemprosesan paling berkuasa yang dapat ditawarkan untuk pengguna Android sekarang ini. Turut digandingkan bersama RAM setinggi 12GB dan storan dalaman yang pantas UFS 3.0. Melihat dari segi sistem operasi yang ditawarkan pula, ia menggunakan ColorOS 6.1, juga mempunyai beberapa ciri baru yang sememangnya membawakan sedikit perubahan, terutamanya jika skrin mereka adalah sejenis Super AMOLED atau OLED. Antara muka ini kelihatan agak ringkas dan kawalan quick setting di bahagian atas. App Drawer adalah tetapan asas apabila anda membuka peranti, dan bagi kami nampak lebih bersih walaupun mempunyai beberapa bloatware yang kami pasti tidak anda guna. Tahun ini juga, dark mode pada sistem operasi menjadi permintaan ramai kerana lebih mudah memandang pada skrin di waktu malam, dan ia turut terbina padanya. Kemudian aplikasi yang menyokongnya juga turut bertukar menjadi gelap apabila mengaktifkannya. Beralih pula ke bahagian kamera, anda mungkin sukakan peranti kuat kamera gergasi ini. Ia menyertakan kamera sebesar 64MP sebagai kamera utama, 13MP untuk telefoto, berkeupayaan zoom sebanyak 2 kali, 8MP ultra lebar dan 2MP lagi untuk kedalaman gambar. Dari segi penawaran fungsi pula tidak kurang hebatnya, rakaman sehingga 4K dan 60fps. Tetapi rakaman ini tidak dapat dilakukan pada sensor ultra lebar kerana sensor 8MP sahaja. Walaupun anda melihat peranti ini seperti hanya menawarkan pembesar suara secara mono, anggaran anda kurang tepat kerana ia menawarkan pembesar suara sejenis stereo berasingan. Namun jika anda seorang yang mementingkan audio, ia turut menawarkan kualiti audio daripada Dolby Atmos apabila menonton filem, mendengar muzik mahupun bermain permuah. Terlihat pula pada penawaran lain seperti bateri berkapasiti 4000 mAh, yang mana cukup untuk penggunaan harian mengikut pendapat kami sendiri. Namun jika perlu mengecas, anda boleh top up dengan pantas kerana wattage yang diberikan melebihi Huawei ataupun Samsung dan sebagainya sehingga 50W, dan masa pengecasan cuma 35 minit untuk menjadi penuh. Namun untuk lihat konsisten ataupun tidak peranti ini, kami harus mengujinya terlebih dahulu. Bagusnya kali ini, Realme masih menyertakan port bicu audio 3.5mm. Mungkin disebabkan sebelum ini hanya menawarkan peranti kelas pertengahan saja, tetapi bagi kami ini adalah permulaan yang bagus. Realme X2 Pro dijual pada harga RM2,399 dengan spesifikasi 12GB RAM dan 256GB storan dalaman. Yang berada di tangan kami ini merupakan warna Neptune Blue, tetapi Luna White juga ada jika mahu dan boleh dapatkan di kedai atas talian bermula 5 Disember ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.